Guys, yuk kita inti bareng-bareng IGS terbaru dari Mbak Niken Salindri di Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini ya guys. Belum-belum udah dapet jadwal terbaru tuh dari Mbak Niken Salindri. Kayaknya nanti malam ya guys ya. Dan ini dari Sanidi Lamongan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Wow. Yang ini yang tadi ya guys ya. Wow, luar biasa ya guys. Jadi ini adalah IGS terbaru dari My Idola di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya guys ya. Tapi di sini aku belum menemukan kayak apa ya guys? Mungkin Mbak Niken post apa lomba apa gitu mungkin apa mungkin guys. Biasanya kan ada ya guys ya, setiap tahun nanti Mbak Niken ikut lomba makan kerupuk apa-apa gitu ya guys ya. Ini hanya IGS terbaru yang dibagikan sama Mbak Niken Salindri, sama fans dibagikan, kemudian sama Mbak Niken Salindri dibagikan di IGS terbarunya ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys. Oke, baiklah ya guys. Lewat dari Mbak Niken Salindri, ini ada kabar terbaru, wow, ataupun jadwal terbaru dari Mbak Niken Salindri, pagelaran wayang kulit Jawa Timuran bersama Ki Dalang Tuban, guys, Ki Roman Widodo, Campursari Podolaras. Bintang tamu Niken Salindri ini masih tanggal 21 Agustus 2024 dalam rangka bersih desa di lapangan Dusun Dawan Desa Punggul Kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto. Buat Kabupaten Mojokerto monggo merapat ya guys ya. Yang gak bisa merapat nanti bisa live streamingnya di Niken Salindri Family. Dan ini ada jadwal terbaru juga ya guys. Sebenarnya tadi udah dibikin IGS terbaru, cuman aku pengen lebih jelasnya di sini ya guys ya. Semarak Agustus RW 6 Rewin gitu ya guys ya. Ini ada Armada, terus ada Campursari Mayangkara. Ini 17 Agustus guys, berarti untuk hari ini ya. Dan juga ada My Boss Mbak Niken Salindri ya guys ya, karena Niken Salindri Group. Wow, hari ini ya guys ya, berarti ini ya. Dan ini ada IGS terbaru dari Babang Tamfan. Ada IGS terbaru dari Mas Dalang Akbar ya guys. Sebenarnya bukan terbaru, kemarin sih sebenarnya, cuman aku baru bikin videonya sekarang. Ya tapi nggak apa-apa kan guys. Di sini di captionnya diturut wong akeh ujungnya kurarep dodolan. Ini gitu ya guys ya. Terus ada juga IGS terbaru dari Mas Dalang Akbar, Ngelus Jiwo Noto Rosso. Ngelus jiwa noto rasa, berarti menata rasa ya guys. Mengelus jiwa terus menata rasa biar semakin madep ke depan dan Mas Galang Akbar semakin mapan dan bertambah dewasa gitu ya guys ya, mungkin ya captionnya. Dan ini ada juga IGS terbaru dari Mas Dalang Akbar, tetep andep asor ya de, ora kutu mabur duwur ben iso nyawang jagat, kene tak warai ambles bumi tapi tetep krungu kabeh suara. Dan ini ada potongan video yang viral banget di berandaku guys. Waduh, coba perhatikan baik-baik ya potongan video berikut dan kalian bisa tidur. Bernapaskan campur saling mohon kita. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lestari mawon, oke, okay, lestari. Kita ya. Nah, yes, monggo, coba lihat ceng, yuk. Lihat ceng sapa ora. Kertas toh? Sapa? Alah hafal, Sinta toh? Ya iya. Sing di Sinta. Iki mbok amur ah, Sinta tuju kuwi. Sinta ki tengah sing ra delemu lho. Mbak Niken. Sapa amur? Mboten mate Mbak Niken sale, Bu. Apa nek sale, Bu? Kalian bisa nonton lengkapnya di channelnya Asta Brata Media dan juga Babang Dalang Official ya guys ya. Waduh, sepertinya Mas Dalang gak terima tuh Mbak Niken Salindri disamain dengan pesinden yang gemuk itu ya guys. Ini ada status TikTok terbaru dari Mbak Niken Salindri, suarane mirip Mbak Niken. Lah ini emang Mbak Niken ya guys ya. Sepertinya ini untuk hari ini ya guys, karena ini juga dipost di TikTok terbaru dari Mbak Niken Salindri
terkhusus untuk hari ini. Waduh, dan terlihat di tenda atas menggambarkan merah putih ya guys, berlambang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 guys. Berarti ini emang spesial dan terkhusus untuk hari ini. Wow, luar biasa banget. Ya jelas ya guys, ini suaranya Mbak Niken. Wow, suaranya yang khas, bagus dan melengking yang luar biasa. Ya pastinya suaranya Mbak Niken Salindri ya guys. Gak apa-apa kan di bebek silem sama buat idolaku sendiri. Dan ini ada ini kemarin ya guys ya, waktu ikut sama Kiru Digareng bukan sih, tapi ini diabadikan sama fans Dalang Akbar. Wow, luar biasa banget ya guys ya. Di status tok-toknya di sini Mbak Niken Salindri terlihat sangat cantik, elegan dengan kebaya warna hijau yang melekat dan senyuman yang sangat manis gitu ya guys ya. Oke, baiklah ya guys. Jadi itu video yang dapat aku suguhkan untuk kalian semua. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Facial. Salam sayang untuk semua sahabat Niken Salindri. Dan aku suka banget sama video ini ya guys ya. Sebenarnya udah lama sih, tapi suka aja. Oke, baiklah ya guys. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Facial. Salam sayang, see you, bye-bye.